Profil Melia Juniarti, mantan istri Ustaz Abdul Somad. Kerjanya ini, Ustaz Abdul Somad UAS, resmi menikah lagi dengan gadis bernama Fatimah Az-Zahra pada tanggal 28 April tahun 2021. Keduanya resmi menjadi pasangan suami istri dengan beda usia 24 tahun. Pernikahan tersebut mendapatkan komentar dari mantan istri Ustaz Abdul Somad, Melia Juniarti. Ia berharap agar pernikahan UAS dengan Fatimah Az-Zahra langgeng hingga akhir hayat. Langsung saja, komentar Melia Juniarti terhadap pernikahan Ustaz Abdul Somad dan Fatimah Az-Zahra menuai reaksi beragam netizen. Lantas, siapakah sosok Melia Juniarti? Yuk simak profilnya di bawah ini. Ustaz Abdul Somad dan Melia Juniarti menikah pada tahun 2008. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai seorang putra bernama Mizian Haziq Abdillah. Namun, UAS menggugat cerai Melia pada Juli tahun 2019. Keputusan tersebut dikabulkan Pengadilan Agama Bangkinang Kota, Kampar Riau pada tanggal 3 Desember tahun 2019. Dua tahun setelah bercerai dari Melia Juniarti, Ustaz Abdul Somad memutuskan untuk mengakhiri masa dudanya dengan menikahi Fatimah Az-Zahra, gadis 24 tahun lebih muda darinya. Pernikahan ini berlangsung pada tanggal 28 April tahun 2021. Melia Juniarti justru ikut mengomentari dan memberikan selamat atas pernikahan Ustaz Abdul Somad dan Fatimah Az-Zahra. Ia berharap pernikahan tersebut langgeng hingga akhir hayat. Barakallahu lakuma wa baraka, alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah menganugerahkan berkah kepadamu. Semoga Allah juga menganugerahkan berkah atasmu dan semoga Dia menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Semoga pernikahan ketiga ini langgeng. Bahagia dunia akhirat, tulis Melia Juniarti melalui Instagram story @umumizianhaziq, dilansir dari Viva, tanggal 29 April tahun 2021. Melia Juniarti juga mengaku baik-baik saja mendengar acara pernikahan Ustaz Abdul Somad dengan Fatimah Az-Zahra. Ia mengaku sudah mengantisipasi kabar ini jauh-jauh hari. Melia bahkan menyinggung kekuatan yang diberikan Allah kepadanya. Terima kasih untuk dukungannya. Percayalah aku baik-baik saja. Jauh sebelum ini saya telah mempersiapkan hati untuk hari ini. Ada Allah yang menguatkan saya. Malam ini malam Nuzulul Quran. Yuk perbanyak mengaji. Saya berharap tak ada lagi DM itu. Saya dari dulu fokus untuk anak, mohon doa semoga anak selalu ada di samping saya. Saya lagi berjuang untuk itu, sambungnya. Melia Juniarti memiliki akun Instagram bernama @umumizianhaziq dan telah diikuti sebanyak 135.000 lebih followers. Namun sayang, ia memprivasi akun Instagram miliknya. Dalam bio Instagramnya, Melia menuliskan sebagai pemilik dari @umumizian.it, sebuah toko online yang menjual hijab premium hingga rendang. Ia terakhir mempromosikan dagangannya pada November tahun 2020 lalu. Hingga kini, pernyataan Melia Juniarti yang ikut berdoa atau pernikahan Ustaz Abdul Somad dan Fatimah Az-Zahra masih menjadi perbincangan. Walau begitu, Melia mengaku telah baik-baik saja dan mendapatkan kekuatan dari Allah atas kabar pernikahan ini. Biodata dan profil Melia Juniarti. Nama, Melia Juniarti. Anak Mizian Haziq Abdillah. Profesi, pengusaha. Agama, Islam.